Halo guys, kembali lagi bersama Gestagen. Saya Alfian yang akan membantu teman-teman untuk mereview produk-produk dari Gestagen. Nah, kali ini kita kedatangan produk ini teman-teman. NRT JC25DC. Teman-teman bisa lihat. Nah, sebelum itu teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Gestagen, silakan di-subscribe dulu dan like. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sebelum kita lanjut ke review produknya ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, ini sebenarnya ini produknya ini jet cleaner ya teman-teman, cuma ini versi baterainya dan kekuatannya juga ya, yang pasti ya disesuaikan dengan kekuatan baterainya juga. Ini teman-teman bisa gunakan dari maksudnya posisi teman-teman jauh dari sumber listrik bisa dipakai barang ini. Nah, untuk speknya itu teman-teman bisa lihat di sampingnya ini. Nih teman-teman. Nah, untuk baterainya itu dia udah kekuatannya itu 20 volt dan 2000 mAh. Ini jet cleaner ini ada kecepatannya teman-teman, di kecepatan 25 bar dan 6,5 bar. Nah, untuk yang 25 bar itu pemakaian baterainya itu dari full sampai habis itu kisaran 20 menit, teman-teman. 20 menit. Nah, untuk kalau kecepatan lambatnya itu yang 6,5 bar itu pemakaiannya bisa 40 menit. Nah, untuk kapasitas airnya itu 1,8 liter per menit. Untuk ngecasnya itu teman-teman, jika habis pemakaian itu teman-teman bisa, kalau misalnya baterainya dari habis benar-benar habis itu bisa kurang lebih 3 jam teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah kenal produk ini, sekarang ayo kita lanjut aja langsung nge-reviewnya, lihat isinya. Langsung aja ayo kita lihat barangnya. Ayo. Nah, ini tampilan pas saya bukanya teman-teman. Nah, kita coba lihat. Nah, ini udah dapat mesinnya teman-teman. Kita dapat juga baterainya. Baterainya cuma satu ya teman-teman nih. Ini 20 volt 2000 mAh. Nah, kita dapat juga selangnya teman-teman. Nah, untuk panjangnya ini kira-kira kira-kira 5 meter ya teman-teman. Kita juga dapat konektornya ini dua ya teman-teman, satu untuk sambung ke selang dan satu untuk sambung ke mesinnya teman-teman. Kita juga dapat saringan satu, dapat sticknya ini satu set, disambungin aja teman-teman kayak gini. Juga dapat chargernya. Nah, dan juga ada buku petunjuknya. Ya. Nah, teman-teman, kita langsung coba pasang aja nih mesinnya. Pertama kita sticknya dulu kita masukin, harus ditekan ya teman-teman, terus sticknya ini diputar samanya, jadi kita masuk ini tadi di awal karena saya udah ini ya teman-teman, karena saya udah jelasin pasang dulu, sebenarnya ini bisa dicopot, ditekan juga sama, kalau misalnya copot juga ditekan, masangnya
juga di tekan juga teman-teman. Sampai teman-teman pastiin kencang tuh. Kita selanjutnya kita coba masang selang ke konektornya. Kita buka ujung konektornya ini, kita masukin teman-teman. Masukin ininya dulu jangan lupa untuk penguncinya teman-teman. Terus kita masukin selangnya ke sini. Sampai mentok ya teman-teman, biar memastikan kenceng. Terus kita kunci. Sampai kira-kira kenceng teman-teman. Selanjutnya ini saringannya kita hubungkan dengan konektornya. Sama ya teman-teman, kita juga sama kayak tadi, kita masang ininya sama kayak tadi, kita ambil ujung selangnya satu lagi. Kita buka dulu. Kita buka dulu, kita masukin lagi ininya dulu. Baru kita masukin lagi. Sampai mentok ya teman-teman, biar memastikan agar airnya tidak bocor. Baru kita kunci lagi. Sampai kencang ya teman-teman. Sudah kencang. Kita coba pasang ininya. Langsung kita hubungkan ke sini teman-teman. Sampai kenceng ya teman-teman. Baru ayo kita langsung tes aja teman-teman. Kita tes aja. Ini teman-teman ini bisa langsung ke sini ya teman-teman, dicemplungin aja. Jadi tanpa harus melalui keran juga bisa. Nah, jangan lupa untuk memasang baterainya ya teman-teman. Tadi saya lupa masang baterainya. Coba kita pasang, tinggal didorong aja, dimasukin, didorong sampai ada bunyi tadi. Nah, coba kita semprotkan airnya teman-teman. Ini sebelum kita teman-teman tekan ini nggak bisa teman-teman, teman-teman harus tekan tombolnya juga barengan, harus sama-sama ditekan baru bisa. Tuh. Teman-teman langsung lepasin ininya, nggak apa-apa. Paling teman-teman tunggu sebentar untuk airnya ketarik ke selangnya. Oke teman-teman, bisa kirembun, bisa jauh teman-teman jaraknya. Kita kasih tahu ya teman-teman kalau atas. Bisa teman-teman pakai untuk siram tanaman, bisa untuk siram ya mandiin hewan kesayangan. Bisa diubah modenya tuh. Bisa diubah modenya teman-teman. Tuh ini mode embunnya. Kita lihat ya. Boleh kencengnya lagi. Nah, ini untuk speednya teman-teman nih. Di sini kan ada gambar speed teman-teman. Tadi itu saya pakai speed yang cepat, yang kuatnya teman-teman, untuk 25 barnya. Nah, ini untuk yang tadi saya bilang 6,5 barnya. Tuh, ini untuk dalam kondisi pelannya. Dalam kondisi 6,5 bar teman-teman. Kita coba ukubah yang modenya ya. Paling agak pelan sih teman-teman kalau misalnya yang 6,5. Ini untuk paling untuk mandiin burung ya teman-teman ya. Biar burungnya gak kaget kegentingan. Untuk mode
tergantungnya. Untuk kejauhannya itu yang teman-teman paling segitu aja review produk cleaning ini teman-teman. Nah sebelum kita penutupan, kita mau mandiin ini kameramennya dulu teman-teman. Nah teman-teman, sekian review produk dari saya Alfian. Untuk teman-teman yang kepengen mempunyai mesin ini, mesin ini sangat cocok buat teman-teman miliki di rumah. Bisa misalnya teman-teman punya binatang peliharaan, bisa mandiin burung segala macam teman-teman, siram bunga segala macam, untuk mandiin ganti air ikan juga bisa teman-teman. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin memesannya bisa langsung ke website resmi kami Gristagen di www.gristagen.com. bisa juga melalui WhatsApp di nomor di bawah ini 0878 7788 8986. Nah teman-teman juga bisa beli di online shop kami. Nah online shop kami ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, JDID, dan juga Bukalapak teman-teman. Nah sekian produk review dari saya. Untuk teman-teman yang mau bertanya produk atau request mereview produk, teman-teman bisa komen di bawah. Nah teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen teman-teman, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga.